Selamat siang, kembali lagi di channel Melinda Store. Saya Rahmat, admin dari Melinda Store Serpong. Ingin menunjukkan produk baru dari kami, yaitu cover speaker S1 Pro. Di sini perubahannya ada di bagian bawah terutama. Sekarang kita menggunakan karet ya. Jadi bisa agak scratch atau melar. Kenapa menggunakan ini? Karena kita sekarang menggunakan karet agar biar lebih rapat di speakernya. Jadi tidak mudah longgar atau mudah lepas. Jadi dia lebih rapat, lebih fit pemasangannya ke speaker Bose S1 Pro. Tetap kita gunakan kantong di sini. Ada dua buah, sebelah kanan dan kiri. Dan di atas kita menggunakan velcro untuk atasnya, untuk pegangan dari speakernya. Jadi bisa ditutup dan dibuka. Di sini bisa dibuka dengan velcro. Ya, di sini nanti untuk pegangan dari speakernya. Jadi tetap bisa di angkat speakernya. Ya, itu aja sih. Di sini tetap kita gunakan logo Bose. Ya, di sini rapi. Kita coba aja langsung pasang ke speakernya. Oke, di sini udah ada speaker Bose S1 Pro. Di sini ini pegangannya. Yang tadi saya tunjukkan bisa dibuka untuk pegangannya. Ya. Ini Bose S1 Pro ya. Sekarang kita coba gunakan cover speakernya. Ini mudah, tinggal dimasukin aja. Jadi dari atas ke bawah. Sebentar. Ya. Oke, ini udah mulai terpasang. Sekarang bisa kita tinggal tarik aja sedikit-sedikit karena ini dibuat memang agak sempit agar cover speakernya ini rapat dengan speakernya. Oke. Ya, tinggal di pasin aja. Ya, ini hasilnya setelah terpasang. Ya, di sini kantongnya ada dua buah. Ini velcro yang tadi saya bilang bisa dilepas. Nah, ini pegangannya. Jadi bisa diangkat. Bisa tetap diangkat. Ini bagian belakangnya. Bisa dilihat ini karetnya rapat. Bagian bawah tetap terbuka. Karena jika teman-teman pasang dengan stand bracket, jadi tidak usah, nggak ribet. Bisa tetap dipasang di stand bracket lalu dipasang covernya jika tidak terpakai speakernya. Walaupun dipasang stand bracket tetap bisa dipasang juga covernya. Jadi kalau nggak dipakai speakernya bisa ditutup covernya biar nggak kena debu atau biar tidak mudah rusak gitu. Di kantongnya ini bisa untuk dimasukkan kabel powernya. Ada di sebelah kanan dan kiri atau aksesoris lain yang teman-teman punya. Oke, segitu aja untuk review produk baru dari kita, cover Bose S1 Pro. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.